Welcome to The Comment. Lebih tepatnya The Comment News. The Comment News kali ini akan membahas mengenai keuntungan adanya teknologi di kehidupan manusia sehari-hari. Ya kan, apa jadinya kita kalau tidak ada teknologi? Betul. Semua ini sudah dimudahkan, ya kan? Email, telepon, semua dalam satu package. Ada kamera juga. Aplikasi-aplikasi. Ya, ada peta di dalam smartphone Betul. Kita. Teknologi. Bayangkan, kalau kita tidak ada teknologi, sesimpel lu berkunjung ke rumah temen lu, itu akan ribet. Kayak tahun 90-an tuh. Iya, manggil teman ya. Misalnya gue main ke rumah Mas Ato. Mas Ato! Mas Ato! Belum tentu orangnya ada di rumah. Iya. Mas Ato lagi mandi. Tunggu dulu. Kok mandinya lama, ngapain di kamar mandi ya? Aku kan emang kalau bersih-bersih lama. Iya, seperti ini. Endang, endang. 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 Aduh, wah. Nah, dia makin endang begitu. Oh, iya. Endang itu 90-an banget sama endang ya? Iya, betul. Endang Estorina. Iya. Itu manggil teman zaman dulu endang ya? Iya. Kalau zaman sekarang seperti apa? Manggilnya kan kalau di depan rumah masih teriak-teriak. Kalau zaman sekarang kayak gini. Kok ada tadi pas ngomong ping, apanya yang ping? Itu bukan warna ping, tapi itu ping tuh. Oh. Di salah satu platform chatting itu loh. Oh iya, di ping, iya. Zaman dulu komunikasi gak lain dan gak bukan itu kan surat-menyurat, ya kan? Iya, apalagi zaman dulu kalau suka sama cewek, tulisin surat, titipin ke temennya. Kalau gak taruh di kursinya, set, yang baca teman sebelahnya. Apa salah sasaran. Iya. Apalagi kalau surat-suratnya isinya beginian doang. You have 28 new messages. Oh man, thanks. Cuma nah, begitu doang ya? Kalau misalnya, kalau gaya ngobrol zaman sekarang diterapkan ke gaya dulu surat-suratan kayak begitu. Kalau misalnya apa? Kita cuma kalau chatting kan, what's up? Langsung gitu. Just chilling. Pakai surat jadi lama ya? Betul. Itulah makanya ada tenaga teknologi chatting. Chatting. Emoticon itu bro, adalah ketika mantan vokalis coklat nanya, itu musik yang poninya gini terus, ya, gitu namanya apa sih? Emoticon. Emokikan. Iya, emokikan. Gila. Yas pial, kur. Rock, man. Ya, oke. Okay. Emo. Selanjutnya. Shaiko, 那个 Chinatown 怎么走？ Oh, Chinatown 啊。 啊。 啊， 那边，走那边。那边， OK， 谢谢。 Aduh, ribet banget. Siapa yang jalan-jalan bawa petas gede gitu? Iya benar. Lagian kalau petas gede gitu yang ada negara nggak ada gang. Iya nggak susah. Kamu tuh nyari gang ya kan? Nyari emang, rumah. Emang kalau Mas, liburan susah ya kalau cari jalan ya? Bener. Kalau punya GPS itu, Bang. Lain urusan. Iya. Tapi GPS juga nggak gini juga sih. Belok kanan sambil mundur. Kiri, kanan, kulihat saja. Banyak pohon cemara. Iya ya? GPS-nya sama GPS-nya kayak banting aja boleh gitu. Kayak zaman Tetris zaman dulu ya ngeselin ya. Gua main bego lo emang. Boleh juga lo emang. Iya. Tetapi bro, sekarang ini udah nggak perlu lagi yang kayak yang tadi. Dengan adanya teknologi semuanya jadi mudah. Kita nggak perlu repot beli peta, cukup dengan kacamata. Kacamata? Kacamata. Dan ini GPS lebih canggih, men. Masa sih? Yo, lihat deh. Oke, okay, guys. Ini dia.
Oh. Bisa itu ya, apa namanya, cari alamat juga ya. Betul. Alamatnya betul. Bukan alamat palsu. Aduh, ayo ting-ting tuh. Wait. Cari pasar nih. Tuh, selain bisa menunjukkan arah, Google Glass bisa foto, ngerekam video, menerjemah video chat, dan lain-lain lah pokoknya ya, kegunaannya ya. Tapi bro, kalau zaman dulu kenalan sama cewek gitu kayak gimana? Kalau kenalan sama cewek ya lirik-lirik dulu, deketin, kabur. Gak berani gua. Ah, kakak Dudi kalau deketin cewek mah, kakak Dudi. Dia mah tinggal buka topi. Yo. Yo. Langsung ding-ding-ding-ding. Yoi. Kalau kakak Dudi gak kenalan sama cewek, ngeringkus. Ngebungkus sama kata dia mah. Bukan mah. Gua bungkus juga. Bungkus juga. Sedap. Kalau jalan itu udah lewat, men. Teknologi apa, cara-cara kayak gitu. Kenalan-kenalan langsung. Di jalan gitu. Ah, lama. Dengan adanya kecanggihan teknologi dan saking canggihnya, kenalan sama cewek bisa sampai begini. Bro, bro. Cewek, bro. Lumayan cantik tuh. Minta pin, pin. Hey, boleh kenalan nggak? Minta nomor HP-nya dong. Kalian dong nomor pin. Cap-nya berapa? Iya. Iya. Ntar gue hubungin. Itu seenak-enaknya aja sih, mau dikasih sama dia. Tapi saking banyaknya gadget gitu kan. Iya, apanya tadi ada Skype, ada BBM, ada segala macam. Ada WhatsApp, telepon, ada ID betul, Line, betul. Dan segala macam ya. Ribet. Bro. Iya, bro. Tapi kalau kita bicara gadget ya. Kalau gadgetnya banyak berarti kan tajir. Tajir, so dong. Sopap money, man. Sopap money. Yoi. Yo. Spend some money lah. Iya kan? Lu zaman dulu udah nabung belum? Nabung. Di celengan ayam. Aduh. Orang dulu tuh sebelum adanya teknologi dan perkembangan zaman, nyimpen uang itu pasti kayak gini. Wah, kan kredit nih. Ini yang disidul nagin panci namanya. Lah. Mendingan Mas masukin ke sarung emas daripada ditaruh di bantal. Kayaknya lebih aman di dalam sarung emas. Iya. Itu so old school, man. Yeah. Di bawah bantal. Iya kan? Di, apa namanya, celengan gitu udah old school ya? Old school, man. Bahkan sekarang karena perkembangan zaman, manusia dipermudah dengan ATM. Apa itu ATM? Aku tintamu. Anjungan tunai mandiri atau automated teller machine. Wow, jadi mesinnya bisa teller secara otomatis ya, bukan, Pak? Bukan, teller. Teller, you know, yang di itu. Cuma lo gak harus pergi ke teller. Itu. Teller bank. Teller. Oh iya. Itu loh, penjahit lo, penjahit. Teller. Tapi ATM juga gak kayak gini juga sih. ATM-nya yang mana, yang kiri apa yang kanan, Pak? Sepertinya yang kiri. Oh, benar. Salah, kan? Iya. Tapi bro, masih soal uang-uangan ya. Sobat teman ya, kita berdua punya buktinya. Ini benar-benar teknologi yang sangat amat mempermudah dan memberikan keuntungan buat orang-orang sibuk dan famous kayak kita berdua. Ini dia, ini. Yo. Jadi gini, ini buat komentar nih yang pengen nabung, punya rekening, bisa memanfaatkan teknologi yang satu ini. Ini adalah My BCA. Nah, waktu itu kita datang ke mall kan. Wah, itu pecah, men. Ke Gandaria City dan kita lihat di sana alatnya top, canggih-canggih. Kalau apa namanya nggak punya waktu, cepet banget cukup datang ke mall langsung dapat rekening. Betul. Kasih lihat. Nih, caranya nih. Ya. My BCA itu memudahkan gua. Ini kan buat semua jadi gampang, Pak. Apalagi sekarang zaman digital ini, digital satu lagi. Ada mamanya. Selamat datang di My BCA. Hai. Ada yang bisa saya bantu? Mbak, di sini ada apa aja sih, Mbak? Oh, di sini bisa jual flash, ada pengajuan kartu kredit, dan buka rekening di video banking. Ya, Mbak, ini kasih dari teman saya. Lulusan dulu. Tapi beneran langsung, Mbak? Bisa. Nih, lo tau gak nih? Apaan? Punya gak lo beginian? Gak punya lah. Ini kartu flash, men.
Oh gitu, jadi ini gantinya uang, Pak? Yoi, uang. Nih, ini nih. Halo BCA. Ini kalau Fit. Cewek atau cowok yang angkat? Fit, lo kan nyampein kasih itu. Gua menurut gua cowok. Cewek. Taruhannya apa? Taruhannya seafood dekat kantor. Oke. Okay. Ya Bapak, angkat. Oke okay lah. Bismillahirrahmanirrahim, cowok. Nama Mas siapa? Namanya Marcel. Oke, terima kasih Mas Marcel. Iya, dadah. Aku menang. Ya udah, oke. Langsung bikin rekening, Pak. Karena aku mau dapat seafood juga kan. Bebas berarti duit aku. Duitnya utuh. Ayo kita bikin ekspresi. Oke. Tahapan ekspresi. Lo tadi kan udah ngerasain itu kan, video banking yang lo video call di Halo BCA. Oh iya. Lebih canggih lagi, men. Jadi semua kebutuhan lo untuk membuka rekening mulai dari data lo diisi, yeah, sebagai nasabah nih, data lo diisi, diproses sampai lo dapetin kartu ATM, kartu ATM bisa di custom lagi sesuai dengan keinginan lo. Itu di sini, langsung nggak pakai repot. Ya, emang. Nah kalau gitu gue buka tabungan sekarang, Pak. Buka sekarang. Ayo. Nggak usah diketok, nggak ada siapa-siapa dalam. Pak, tolongin, Pak. Nah, ini dia nih. Lo apa tadi mau buka rekening ya? Eh, yut. Oh iya ini, mohon tuh. Ini yang keluar cewek atau cowok? Cewek. Aku gak mau taruhan lagi. Taruhan, cewek. Gak mau, aku tadi udah menang seafood. Kalau cewek yang keluar, lo traktir gue seafood. Lalu company amat tuh. Company banget. Kan gak ada. Cewek. Buka nih gambar, nih gambar. Subhanallah. Iya, saya tolong dibantu saya. Mas Danang? Yo. Ini kenapa ada bidadari dalam televisi, Mas Danang? Ya Allah. Ini Mbak siapa? Dengan Iis. Oh, Iis adalah. Ini teman saya belum, dia punya rekening, pengen buka rekening BCA satu lagi, Mbak. Tolong dibantu. Oh, dong. Ini gue kayak nyamuk nih, lo pacaran berdua, gue diem aja. Jadi lo pacaran berdua dah, gue cabut. Gue tunggu di luar. Jangan dong, Pak. Oh iya, terus. Makasih, bye. Ih, dapat kartu bisa ngelus-ngelus secara digital ya, mayan dah. Soalnya kalau ngelus-ngelus gue rasa dia udah punya pacar, ntar gue dipukul sama pacarnya. Gue lebih takut sama pacar gue juga soalnya. Ayo samper Mas Darto. Ah, malah ditinggal gue. Yup. Buset, cepet juga ini. Kan cuma sebentar tadi Pak De bilang, Pak. Udah dapat semua. Aman. Kartunya ada muka gue. Serius? Iya, kan bisa foto. Komentar juga ya, kalau pengen bikin tahapan ekspresi, ya. Silakan datang ke My BCA di Gandaria City. Cepat, dan persyaratannya bisa SIM, KTP, NPWP, paspor. Atau paspor. Pokoknya lo punya data diri yang bisa lo masukin data-datanya ke situ. Yo. Dan juga di Surabaya. Kalau kamu di Surabaya, ke Ciputra World. Yo. Alright. Okay. Ingat ya, My BCA, My Bank, My Way. Oh my god, canggih banget, man. My BCA, yeah. Iis lagi tadi ke cantik. Iis adalah. Iya. Coba lihat, Nang. Keren juga ada foto lo di sini ya. Ada. Foto gue lagi fokus ke Iis. Iya, terus bisa pilih sendiri background ATM-nya ya? Tadinya mau background-nya Iis. Lah, nggak bisa, Mas. Iya. Tapi kalau yang nggak mau pakai foto gitu, lebih
lebih sederhana bisa juga. Backgroundnya juga keren-keren kok, gitu. Pokoknya yang jelas tahapan ekspresi ini benar-benar memudahkan kita ya dari segi fleksibilitasnya tuh. Tuh fleksibel kan? Bukan itunya. Oh, maksudnya fleksibilitas waktu, ngikutin jam operasional mall kan. Nah. Jadi jam berapa aja bisa buat rekening one stop service. Langsung jadi. Ini katakan ada nomor rekeningnya. Jam 7 malam gitu mau bisa. Bikin rekening bisa. Bisa. Iya. Nanti langsung nanti ngobrol sama operatornya kayak tadi. Ah. Nomornya apa? Nomor rekening ada. Terus lu langsung punya kartu ATM juga, ada foto lu. Oke, kalau begitu di segmen selanjutnya kita bertemu The Comment. Yo! Punya pacar gak sih lo? Punya dong. Oh punya pacar. Gila yang kayak begini gak bisa dipegang nih kayak. Wah justru gue tipe setia. Ah, gue ini mau nunjukin. Ah, enggak. Gue ini mau nunjukin. Enggak. Lo gue.